Melakukan pengungkapan kasus penipuan kejadian tanggal 1 Maret dengan cara korban menjual mobil dengan secara online, kemudian tersangka ini menghubungi, kemudian mendatangi tempat korban, kemudian transaksi sepakat harganya, kemudian dengan cara akan melakukan pembayaran mengambil di bank ya. Kemudian sebelum sampai ke bank, korban akan menengok anaknya sekolah. Ketika korban turun, tersangka langsung membawa mobil yang sudah disertai BPKB dan STNK-nya.